Halo guys, kembali bersama saya petani durian yang tak gaya-gaya. Hari ini kita akan buat pengobatan secara intensif. Kita buat baja air atau pupuk air. Kita menggunakan teknik penyiraman seperti ini. Perhatikan teman-teman ya. Oke. Caranya seperti ini. Kita melakukan penyiraman untuk merangsang akar-akar halus dia yang masih kecil supaya pohon dia agar sehat ya, karena pokok kita dalam 3 bulan sebelum ini mengeluarkan buah yang terlalu banyak ya. Oke teman-teman ya, untuk teman-teman yang ada di Sumatera ya, di Kalimantan semua, untuk sebarang pertanyaan sila tulis di kolom komentar ya, dan layari channel YouTube saya sama TikTok ya, dan jangan lupa follow semua ya. Oke, terima kasih teman-teman.